Well, teman-teman, inilah hasilnya tadi. Kameraku tuh error, jadi nggak bisa nyetel ulang. Jadi tadi tuh nggak sempat kerekam saat pakai Rani sama sama pakai Viva. Jadi aku akan contohin sedikit gimana bagus tidaknya ya. Nah, ini sekarang aku mau coba nyontohin bikin awan. Ini pakai Rani ya. Kita bikin sini aja. Jadi yang Rani itu hasilnya tuh sangat bagus, matte, dan dia tidak oily. Jadi kalau kita pakai pakai spons itu bisa rata dan bagus. Nah, kalau Viva dia tuh sangat oily, jadi perlu kerja keras untuk nyatuin dia di atas kulit. Apalagi kalau kita membuat kayak bayangan gini tuh hancur ya, teman-teman. Tadi nggak bisa sama sekali. Ini aku tambahin pakai Rani karena dia tuh oily dan tidak bisa di blend. Dia langsung jadi kayak hilang. Kita mau gambar awan pakai Viva. Kita pakai Viva, dia tuh tempatnya kayak sendiri-sendiri gitu di satu-satu tempat. Nah, ini warna putih. Sekarang kita mau coba buat awan, dia tuh oily banget. Tapi dia kalau sekali diambil tuh langsung banyak. Kalau Rani diambilnya masih dikit-dikit ya. Ini langsung tebel memang, tapi dia oily. Kita coba ya, teman-teman. Nah, kayak gitu kalau kita mau oles gitu, dioles-olesin gini, itu kayak hilang. Jadi harus pakai benar-benar pakai teknik yang bagus baru dia bisa keren. Nah, ini kayak ini, teman-teman. Itu kayak nggak rata kan? Beda dengan yang ini, halus, hasilnya gampang dibentuk-bentuk. Nah, itu beda dia bedanya. Jadi apakah bagus yang mana dan mana, aku lebih memilih Rani. Cuman Rani itu mereka produksinya sedikit, jadi susah banget dapatin produknya. Kalau Viva banyak yang jual dengan bermacam-macam harga dan sangat terjangkau. Jadi terserah teman-teman aja mau ambil yang mana. Cuman kalau untuk segi kualitas, Rani lebih bagus. Nah, teman-teman, makasih. Inilah akhir dari makeup art aku. Tetap masih tema pelangi karena aku masih cinta sama tema pelangi. Dan semoga bisa memberi inspirasi, dan yang lagi nyari-nyari face paint bisa tahu mau ambil yang mana. Oke, semua terima kasih. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang saatnya action. Aku mau ganti baju dulu. Nah, ini dia hasilnya. Makasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombolnya.